tanaman tuh. Terus kepala gue ada apa sih namanya? Action cam murah. Sebelum lanjut, jangan lupa di like dan di klik subscribe biar makin banyak video-video yang asik gue bikin. Yuk, klik 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 klik. Ya, halo teman-teman. Hari ini gue pengen coba nge-review apa sih namanya? Ini sport cam murah sih, gue beli di Tokopedia. Gue beli harga 360.000. Gue belum tahu sih mereknya apa sih ini. Tapi gue baca-baca sih di situsnya, situsnya di Tokopedianya mereknya Kogan katanya sih. Ya udah kita cek aja yuk. Kita lihat gimana sih ini unboxing dan reviewnya. Ya, dalam dusnya gue dapet kameranya yang pasti satu, terus apa sih kayak strap-strap gitu, terus ini ada kayak buat tali perekat buat ngencengin apalah di mana gitu ngikat, dan ini tutup apa sih namanya ya, yang supaya anti air itu loh. Jadi kan ini kan dia dapatnya dia langsung dapat tempat apa case anti air gitu. Nah, ini kan tutupnya kan bisa suka dol ya, suka udah rusak lah gitu ya. Ini dia kasih cadangan sama dia. Terus dapat buat di tripod gitu atau monopod. Ya tempe apa namanya? Pegangannya lah ya gitu. Terus dapat ini nih, apa? Ya buat kayak di baut apa namanya, kayak cangklongan bawahnya ini loh, jadi bisa diganti-ganti ini tuh posisi-posisinya banyak banget tuh, banyak banget. Ini ada yang begini banyak banget. Terus ada lagi oh ini buat di apa ya, ya di tripod juga kayaknya deh, ini ditempel. Nah, terus ini dapat lap buat lensa kayaknya sih. Dapat juga kabel data sama nih double tip 3M. Dapat lagi ini ada lagi nih tuh. Banyak banget, gila. Sama ini nih. Ini. Nah, dan buku panduan berbahasa Inggris. Jadi ya kita lihat dulu apaan sih kelebihannya. Urapin dulu ya. Sekarang kita bahas kameranya sendiri. Ya benar aja namanya mereknya Kogan. Ya dari tampakan doang sih cakep ya. Ya kayak GoPro-GoProan gitu. Coba langsung kita nyalain aja deh. Oh. Cakep sih, maksudnya ya standar aja sih, ya nggak jelek nggak cakep. Nanti gua kasih liatin deh hasil video reviewnya deh. Ini oh ya, cara buka, gua bukain cara bukanya. Matiin dulu deh cara bukanya. Itu ini ada tombol di atasnya, itu ada tombol segitiga gitu ya, ada tulisan segitiga, ada gambar segitiganya gitu. Ini digeser dulu, terus ini diangkat dari sini, diangkat tek gitu. Nah kan kebuka nih tuh, buka
Kita bisa lihat nih. Nah, ini dia. Ini dia Kogan. Nah, ini ada segelnya. Lulusan 4K Ultra HD WiFi. Terus ini ada tombol. Oh, ini ada tombol buat koneksi ke WiFi nih. Kayaknya sih ditekan gitu deh. Ini atas bawah gitu. Ini sound. Ini layarnya berapa inci? 2 inci kali ya. Ini ada. Sorry, tadi ada tukang roti. Nah, ini ada kabel USB dan slot micro SD. Dan ini lensanya segini nih. Ini tombol powernya di depan. Ya udah, ini baterai nih kayaknya nih. Bawahnya, tapi gue belum berani buka karena masih disegel ya. Ntar deh ya. Kita cobain dulu. Langsung rekam. Tes jalan-jalan. Udah. Paling ini sih review gue. Ya 360.000 tuh nggak rugi-rugi banget sih. Ya cukup lah ya. Maksudnya ya lu berharap apa gitu dari yang sebenarnya kan kamera gini kan mahal banget tuh. Satu lebih kan ada yang 3 sampai 5 jutaan kan. Dan lu mendapatkan cuma 350.000 gitu. Cukup lah teman-teman. Buat yang masih pengen buat coba-coba doang punya kamera-kamera action cam gini ya cukup lah. Cakep kok. Cakep kok. Yuk kita coba yuk. Review. Paling segitu juga dari gua untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel gua Ayah Enak. Ya, kasih tahu teman-temannya juga buat nontonin channel ini. Lihat tutorial-tutorialnya. Bye.